But you gotta be there for me too. Yo! Halo guys, kembali lagi dengan Soyur Korean Putra. Dan di video ini saya bakal showcase addon lagi ya, yaitu addon Avenger Endgame, cuy. Dan ini keren banget, anjir, ini wajib banget kalian coba ya. Dan kalau kalian mau download seperti biasa ya, udah saya taruh ini linknya ada di deskripsi. Kalian tinggal download aja dan jangan lupa ya nyalain mode eksperimen gameplaynya di setting. Dan jangan lupa juga ya nyalain mode education editionnya, karena itu sangat berguna, cuy. Karena kalau nggak dinyalain dua itu, addonnya tuh nggak bakal berguna, sama aja gitu, nggak bakal berfungsi, woi. Emang apa sih nggak boleh? Dan jangan lupa subscribe ya bagi kalian yang belum subscribe. Daripada kelamaan, mendingan kita langsung lanjut aja ngesok guys, gimana sih bentukan dari addon Avenger ini. Dan oke guys, saya bakal ngesok gimana ya cara ngedapetin si kostum-kostumnya. Tuh gampang banget, kan tinggal buka aja inventory kayak gini, terus kalian buka kaca pembesar dan kalian scroll aja ke bagian paling bawah. Kalau nggak di bagian telur, kalau nggak salah ada deh kayak item-item senjata-senjatanya gitu kita bakal. Nah itu ada senjata-senjatanya ya, ini tuh ada banyak, ada Thanos, woy. Kalian scroll aja ke bawah, ke bagian paling bawah, dan itu tuh bakal muncul kostum-kostumnya, cuy. Dan ini tuh ada banyak banget ya. Anjir, ada gauntlet, woy. Ada tangannya Thanos ya. Dan cara ngedapetnya tuh gampang banget. Daripada kalian ngambil satu-satu kayak gini tuh ribet, kalian tinggal ngambil aja yang namanya tuh Avenger ya. Di sini nih Avenger, bleh-bleh sini. Dan cara ngegunain si item itu gampang banget. Di sini kan ada abacan Avenger ya. Itu bahasa apa? Tolong dimengerti ya. Kalian tinggal tekan aja, dia tekan nih kayak gini nih. Kalian tekan kayak gini. Nah, otomatis tuh kostum-kostumnya tuh langsung bakal muncul ya, semua kostum-kostumnya. Dan itu banyak banget anjir, sumpah. Dan di sini nggak ada Thanos ya. Berarti kalian ngambil Thanos tuh secara manual ya. Di tempat telur tadi tuh kan ada Thanos ya. Itu banyak banget kostum-kostumnya, sekitar ada 19 atau 20. Ini saya nggak tahu, ini banyak banget. Emang apa sih nggak boleh? Dan dari semua kostum ini mungkin saya bakal nyoba beberapa aja ya, nggak semuanya, karena ini masalah itu banyak. Ada 21, boy, capek banget gitu loh. Dan oke, saya bakal nge-showcase beberapa aja. Ini ada anjir, ada Falcon, woi, keren banget ya. Ada Falcon, kita bakal ngambil dulu Falcon. Dan cara ngegunanya itu gampang banget sih kostum ini. Cara gunanya kan di sini ada Falcon, ada snake, itu berarti kita harus jongkok ya menggunainya. Kita bakal jongkok. Nah, otomatis dia langsung bakal terbang, woi. Dan kelebihan addon ini tuh setiap superhero yang bisa terbang tuh dia bakal bisa terbang ya. Contohnya tuh kayak Thor, kayak si Falcon, kayak Iron Man, terus apa lagi yang bisa terbang ya? Dan kalau kalian mau terbang tuh gampang banget. Jangan lompat kayak gini ya. Ini nggak bisa, cuy. Ini malah jadi kreatif gitu kan. Stupid. Cara terbang tuh gampang banget. Kalian lari ya. Jangan jalan. Kalau jalan tuh nggak bisa. Pokoknya kalian lari nih. Kita bakal lari. Nah, otomatis tuh langsung bakal terbang. Anjir, sumpah. Ini keren banget, cuy. Anjir sih. Ini saya paling suka sih kalau terbang gitu ya. Karena ada animasinya nih. Kita bakal lari. Tuh, dia tuh kayak ada buat ngenos gitu, cuy. Kalau kalian terbang ya kalian harus ngeliat ke atas ya. Kalau kalian mau turun ya kalian tinggal lepas aja tombolnya nih kayak gini, kita bakal lepas. Nah, dia tuh bakal turun otomatis, cuy. Dan di sini juga disiapin apa senjata-senjatanya ya. Di sini kan ada bacaan pistol long press to fire, berarti kan harus neken si ini ya. Itu dikasih tau instrukturnya, cuy. Berarti kalau kalian mau nembak tinggal tekan aja kayak gini, dia tuh bakal nembak gitu ya. Kita bakal tekan kayak gini loh. Ada lah ini ngapa? Jadi ini pelurunya kah? Kecil banget, cuy. Di sini ada Captain apa Shield Captain America ya. Shield Captain America ini lupa sini keren banget anjir. Dan kalau kalian nge-stick tuh dia bakal kayak bikin pertahanan gitu ya, kayak buat menahan-nahan gitu. Ini sumpah sini keren anjir. Nah, kalau cara ngembalinya tuh gampang banget. Kalian tinggal pencet si tanda X ini. Nah, kayak gini. Kalian tinggal tekan kayak gini aja, tekan. Eh, pencet lagi, woi. Ini kan ada bacaan hero detektif ya, long press, berarti kalian tinggal tekan aja gitu kan. Nah, otomatis bakal kembali semula. Dan kita bakal nyoba apa lagi ya. Dr. Strange ya, kita bakal coba kayak gini. Kita bakal, nah, salah anjir. Nah, kayak gini dia tuh langsung bakal muncul kekuatan-kekuatannya gitu ya. Di sini tuh ada time power, snake tuh aktif. Dan ini tuh paling keren menurut saya, cuy. Karena kekuatan Dr. Strange tuh yang ini nih bisa mengganti kayak misalnya kan ini siang, ini bakal bisa mengganti kayak sore. Kalau nggak malam itu keren banget, cuy. Kita bakal snake nih. Dia tuh kayak bakal langsung jalan gitu, cuy. Noh, mataharinya jalan aja jadi bulan, weh. Keren banget, woy, sumpah anjir. Ini sih bener-bener keren ya. Dan di sini ada shield gitu, yaitu cara menggunanya tuh di long press, itu kan tinggal tahan aja kayak gini. Dia tuh bakal muncul kayak resisten gitu ya di bagian kanan tuh. Ada bacaan resisten gitu. Itu bakal buat kayak nahan-nahan gitu, cuy. Kita bakal kembali lagi ke semula manusia biasa gitu kan, long press.
dan kita bakal ngambil ada Endman ya. Kita bakal sneak kayak gini dan di sini tuh langsung bakal muncul kekuatan-kekuatannya. Di sini tuh ada enlarge dan di sini tuh ada shrink ya. Ini long press itu kayak kita bakal ini kayak buat ngecil. Nah. Anjir jadi kecil ini woi. Anjir mini banget sih semua ini. Ini sih keren ya. Dan cara bikin kembali semula kan di sini ada bacaan dead active sneak itu kita bakal sneak aja, kita bakal jongkok dan dia tuh bakal kembali ke semula ya. Dan di sini ada enlarge long press kita bakal macam tak betul je budak ni. Jadi gede woi ini sumpah sini keren anjir tapi sumpah ya jalannya lama banget woi berat ini keberatan badan kayaknya ya. Bakal long press kembali manusia dan kita bakal ngambil apalagi ya Iron Man sih menurut saya. Kita bakal ngambil Iron Man di sini. Iron Man itu menurut saya itu paling banyak ya dia kegunaannya kita bakal seni kayak gini. Nah, dia tuh banyak banget anjir ada 1 2 3 4 5 ada 5 yang bisa kalian coba ya. Di sini tuh ada spray lightning kita bakal long press. Lah mana ini woi? Oh, anjir, what? Pak anjir, saya kaget cuy, saya kira ngeluarin pet. Wah, kebakaran, guys. Kebakaran anjir. Ya, saya nggak tahu ya kalau bakal terjadi seperti itu, woi. Di sini ada Mega Repulsor kita bakal long press juga. Ini apa juga dah? Wah, anjir, what? Dan di sini ada bacaan helmet off yaitu kalian bisa kayak apa sih ngelepas si topengnya gitu ya menggunakan caranya tuh di sneak kita bakal gini. Nah otomatis tuh yang bakal muncul tuh muka kalian ya dan di sini kita bakal sneak lagi kembaliin dan di sini ada repulsor ini bakal meledak jadi kalian bakal tahu lah ya kayak gimana. Dan di sini ada holo shield dan di sini saya udah ngambil Spider-Man ya ini gara-gara Iron Man tadi ini meledak dan sono pokoknya hancur anjir hilang cuy what the hell gara-gara Iron Man ya karena saya nggak tahu woi kalau kekuatannya segede itu anjir. Dan di sini ada Spider-Man kita bakal sneak dan di sini tuh ada 4 kekuatan ya ada snowball ada fishing roll namanya ya begini. Di sini tuh snowball ya pasti buat kayak ngeluarin apa sih kayak cobweb gitu ya pastinya dan di sini ada fishing rod buat kalian nempel-nempel di gedung. Di sini ada insta kill ya saya nggak tahu ini insta kill kita bakal sneak kayak gimana. Anjir misi lupa jadi keren banget cuy dan cara nge-off-nya tuh gampang banget kan tinggal sneak lagi dan bakal kembali ke normal ya dan wah anjir guys shit me ini keren banget anjir ini ada paluti guys kalian bisa lihat sendiri no ada jari-jarinya woi. Duh, kayak bisa lihat sendiri ya. Ini sih keren, cuy. Thronebreaker tuh bisa kayak ngelempar gitu ya dan dia bakal ngelempar dan dia bakal ngasih efek meledak gitu. Dan cara kembalinya kalian tinggal jongkok dan dia otomatis tuh bakal kembali ke kalian ya. Dan cara terbangnya seperti biasa. Noh. Kalau kalian lari tuh dia bakal terbang. Ini sumpah sih keren anjir. Ada efek kayak buat kayak apa? Efek angin-anginnya gitu ya. Dan oke guys, segitu aja yang nge-showcase Addon Avengers Endgame ya. Kalau kalian mau request addon kalian komen aja di bawah ini yang saya pakai tuh Amerika ya. Nih keren banget anjir. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Share sebanyak-banyaknya. Nonton sampai akhir. Dan see you next video. Bye-bye.